Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, akhirnya tanaman cabai pelangi aku bisa tumbuh juga. Setelah berkali-kali nyoba ya, dulu pernah nyoba nanam cabai pelangi, ternyata gagal terus. Gak tahu apa karena bibitnya yang jelek, apa karena palsu, apa karena emang tekniknya aja yang salah. Nah, jadi aku ini pakai teknik sendiri guys. Nah, buat medianya ini aku pakai abu sama areng. Arengnya dikit aja. Jadi aku pakai abu dari sisa pembakaran sampah guys. Jadi daun, ranting-ranting aku kumpulin, aku bakar, aku ambil abunya buat dijadiin media. Dan alhamdulillahnya ini bisa tumbuh berhasil. Kenapa kok aku pakai ini? Karena kalau areng ini kan habis bakar ya, habis kebakar, jadi dia nggak ini, nggak apa, nggak keburu jamuran gitu loh. Jamurannya lama. Beda kalau kita pakai media tanah atau media lainnya, ini biasanya cepet jamuran, jadi kurang bagus. Kecuali, nah kalau teman-teman mau pakai media lain ya. Media tanah campur pupuk kandang, misalkan pupuk kompos atau pupuk kandang, ini sebaiknya bibitnya coba kasih ini apa, kasih fungisida guys, supaya nggak cepet jamuran. Tapi kalau nggak dikasih itu, nggak nyampe seminggu bibitnya pasti jamuran. Apalagi kalau medianya itu cukup lembab ya, terlalu lembab, jadi gampang banget jamuran. Nah, cabai pelangi ini pertumbuhnya cukup lambat ya, lebih dari seminggu dia baru bisa numbuh. Nah, jadi kalau pakai media biasa ini kayak yang udah-udah aku nyoba, jadi belum sempet tumbuh dia udah busuk duluan. Jadi buat bibitnya ini aku dapat beli dari salah satu marketplace. Nah, bibitnya seperti ini ya guys ya. Jadi bibitnya ini nggak aku semai semua. Ini bibitnya aku semai cuma buat percobaan aja. Ini ada berapa biji, ini sekitar ada 7 biji ini yang aku semai. Nah, sisanya karena khawatir ya, khawatir di percobaan pertama ini nggak berhasil, jadi nggak aku semuain bibitnya. Nah, ini buat semaian berikutnya aja. Alhamdulillah di percobaan pertama aja ini udah berhasil. Nah oke guys, cukup segitu aja. Ini tekniknya cukup mudah ya, cuma media cuma pakai areng aja sama abu. Ini alhamdulillah bisa tumbuh. Nah, ini nanti kalau udah keluar daun, ada berapa daun gitu, ini baru kita pindah ke media selanjutnya. Nah, untuk hasil, nah ini aku juga nggak tahu ya, ini apa bibit cabai pelangi beneran apa bohongan, dan jangan cabai rawit, kita nggak tahu juga ya, namanya juga beli online. Mudah-mudahan sih bibit cabai pelangi beneran. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran pengen lihat hasilnya nanti, silahkan subscribe channel Septa TV.
Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan sama video-video dari Sempat TV berikutnya. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.